gitu hidup. Alah, aku kena buat lukisan lah. Betul-betul. Tapi ini fine lah bro. Fine ni, jalan saja lah. Okay, boleh. Adventure. Kita okay, okay, untuk sampai tasik, you have to go to the right, right. So, kalau you nak pergi tempat Hillview tu, you have to go to the left. Tasik satu. Tasik satu dengan tasik dua. Tasik satu nearby the Hillview. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Salam silaturahim kepada semua sahabat-sahabat pemotoran. Okey, hari ni aku nak bagi tahu so hari ni aku akan gerak ke daerah Rembau Negeri Sembilan. Okey, daerah Rembau Negeri Sembilan, dan aku akan buat syuting dalam beberapa hari dekat sana. Aku akan selongkar, aku akan menyusuri dan explore kampung-kampung yang ada di daerah Rembau. Kalau sempat, aku akan pergi semua Kalau sempat lah. Kalau tak sempat, mungkin 3 ataupun 4 kampung Kita nak tengok apa ada dekat kampung-kampung yang berada di sekitar daerah Rembau. Okay, aku buat video ni adalah untuk memberitahu kepada semua sahabat-sahabat pemotoran seluruh Malaysia sebab apa aku buat video daerah Rembau, Rembau District. We ride, we explore. Sebab ramai yang tak tahu, ramai sahabat-sahabat pemotoran tak tahu apa yang ada dekat Rembau, apa yang menarik dan istimewa yang ada di daerah Rembau, especially dekat kampung-kampung yang ada dekat sana. Okay, so jam menunjukkan pukul 2:30 petang, so aku akan gerak ke sana sekarang. Check it out.
So tempat pertama yang aku nak singgah ni adalah tempat bekas peranginan di Pedas Rembau. Okay. Itu Wet World Air Panas Resort di Pedas satu masa dulu. Okay, sekarang aku dah sampai. Wet World Air Panas Resort. Okay, sekarang aku dah sampai dekat satu tempat. Satu tempat yang dulu, satu masa dahulu adalah satu tempat peranginan di kawasan Pedas Rembau ni sembilan. Okay, nama tempat ni adalah Wet World Air Panas Pedas Resort yang telah lama ditutup. Okay. Dulu tempat ni memang cantik, tempat peranginan, tempat water theme park, orang pengunjung-pengunjung, orang yang datang bercuti mandi-manda, tengok kolam air panas, mandi kolam air panas dan bersantai dekat sini. Dulu kawasan ni memang popular lah di kalangan penduduk setempat. Okay, sekarang ni dah tutup sejak tahun 2020. Semenjak COVID-19 melanda satu dunia. Okay. Diharap pihak berwajib dapat membuka semula tempat ni. Okay. Saya harap tempat ni akan dapat dibuka semula pada pengunjung-pengunjung yang terlalu rindukan air panas dekat kawasan ni. So, aku dulu pun pernah datang sini untuk beriadah dengan family. Tapi dah lama lah, bertahun-tahun lepas. Sebelum PKP melanda. Okay, dekat depan Petron. Okay, tempat ni berhadapan Petron Pedas. Kalau korang nak tahu, kalau korang datang lalu menyusuri jalan daripada Senawang, daripada Seremban, korang akan lalu jalan ni dan korang akan nampak di sebelah kanan korang ada tempat, okay, ada tapak bekas peranginan, tempat peranginan dekat Pedas. So aku harap satu hari nanti pihak-pihak tertentu dapat membuka semula kawasan ni. Assalamualaikum pakcik. Ya, assalamualaikum. Pakcik, pakcik siapa nama pakcik? Zam. Zam daripada Seremban Selatan. Seremban Selatan. So, pakcik berniaga dekat sini dah lama? 2013. 2013, okey. Dekat belakang, latar belakang gerai pakcik ni ada satu pusat peranginan yang bernama Wet World Panas Resort. Pedas Negeri Sembilan. Boleh tak saya dapatkan maklumat kenapa tempat ni telah ditutup? COVID lah. Dari pertama COVID. Sejak daripada berapa lama? Dalam 3 tahun lepas ke? COVID tahun bila lah? 2020 lah. Lepas lah 2020. Sejak COVID-19 melanda dekat, memang sejak tu lah ditutup. Yep. Sampai sekarang tak buka lagi? Sampai sekarang tak buka lagi. Pakcik. Okay guys. Menurut kata pakcik tu tadi yang meniaga dekat sini sejak tahun 2013, dia cakap tempat ni telah ditutup sejak tahun 2020, di mana sejak tu ketika tu COVID-19 sedang melanda satu dunia. So no wonder lah kita nak salahkan siapa pun tak boleh, sebab disebabkan COVID, memang tempat ni telah ditutup buat selama-lamanya. Okay, kita tak tahu apa berita akan datang. Mungkin akan ada pihak-pihak yang boleh membuka kawasan ni semula. Okay. Aku harap pihak berwajib dapat membangunkan semula kawasan ni, sebab sebenarnya kawasan ni memang cantik untuk pengunjung-pengunjung yang mahu bercuti di daerah Rembau.
Okay. Cuma ni satu masa dahulu cuma ni satu je taman tema air yang ada lengkap dengan kolam air panas semua jadi di kawasan pedas Rembau Negeri Sembilan ni. Aku rasa sudah sampai masanya pihak berwajib untuk membangunkan semula tempat ni. Okay. Guys, tempat ni satu masa dulu memang popular di kalangan kalendung terdekat di sekitar kawasan sini. Okay guys, lepas ni aku nak pergi menyusuri jalan untuk ke Pekan Rembau. Kita nak tengok apa ada dekat Rembau. Okay, aku nak explore apa yang ada dekat Rembau. Dan korang boleh tengok lah lepas ni. Okay, jom. So guys, ni adalah jalan mengala ke Rembau. Sekarang ni aku akan menyusuri Pekan Pedas terlebih dahulu. Dan aku akan berhenti di Pekan Pedas. Kita nak tengok apa ada dekat Pekan Pedas. Okay, yang tak seberapa besar lah. Dia macam Pekan Cowboy, orang pagi orang sini cakap. Pekan Pedas ni macam Pekan Cowboy. Lebih kurang dalam 300 meter aku akan sampai Pekan Pedas. So kita akan tengok apa ada dekat Pekan Pedas. Okay, sahabat-sahabat, aku dah sampai dekat Pekan Pedas. Kalau nak ikutkan orang kampung sini, selalu panggil pekan ni adalah Pekan Cowboy. Okay, kat seberang sana tu ada deretan kedai-kedai lama yang dah lama ditinggalkan. Dulu kedai tu sederet sampai dekat sana, ujung sana. Sekarang ni dah kebanyakan dah roboh sebab dah lama ditinggalkan. Depan tu adalah salah sebuah kedai bengkel motor. Aku rasa owner dia dah lama meninggal dunia tu sebab dah tutup sekarang. Kat ujung sana tu ada lagi saki-baki bangunan kedai yang dah usang. Aku harap pihak berwajib dapat membina semula kedai-kedai di Pekan Pedas ni yang di seberang jalan besar sana. Ini adalah salah satu kedai yang paling lama dekat Pekan Pedas, kedai Runcit ni. Daripada aku zaman aku remaja sampailah sekarang ni masih ada lagi. Tapi aku rasa owner dia dah meninggal dunia. Anak dia mungkin ambil alih kedai ni. So memang barang-barang dia memang rare jugalah. Biarpun penuh duri, harus kuhadapi.
mati. Okay guys, sekarang aku berada di tengah-tengah Pekan Rembau. Okay, dekat berhadapan dengan bangunan Akib Mara. Okay, satu ketika dahulu pada tahun 90-an dekat sini memang tempat popular dekat Pekan Rembau ni. Okay, dulu kawasan ni memang ramai orang lepak. Dulu KFC ni, tapak KFC ni adalah satu tapak perhentian bas dan taksi di Rembau. Sekarang ni dah dipindahkan ke satu tempat lain. So, majlis daerah telah membangunkan kawasan perniagaan dekat sini. So, KFC telah dibina beberapa tahun lepas. Ini adalah suasana Pekan Rembau di petang hari. Sekarang ini jam menunjukkan pada pukul 6.10 minit petang. Di ujung sana tu
adalah batu 0 km. Batu 0 km. Batu menandakan dekat tengah-tengah titik. Kalau korang berdiri kat situ, korang berada di tengah-tengah Pekan Rembau. Okay guys, sebenarnya aku saja pusing-pusing Pekan Rembau ni. Jam pun dah menunjukkan 6:30. Cuma hari ni aku saja pusing-pusing, tak ada apa-apa. Cuma beritahu lah apa yang ada dekat Pekan Rembau ni, panjang jalan daripada Pedas sehingga ke Pekan Rembau. So besok aku akan masuk ke kampung-kampung dalam daerah Rembau, okay, yang ada dekat dalam daerah Rembau ni. Mungkin dalam 4-5 kampung, insyaAllah. Okay, lepas ni aku akan balik. Mungkin aku akan sambung besok pada 11 pagi. Mungkin aku akan jelajah ke kampung-kampung dalam daerah Rembau. Biasa kat
wajah itu tersenyum memandangku, membongkar satu noda, menghiris satu jiwa, memaksa senyum madu. Okay guys, memang tempat beriadah guys, memang tenang tempat ni. Kalau korang sampai dekat sini, memang korang boleh chill-chill lah, tepat on-on orang kata. Okay. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, nama abang siapa? Akim. Okey, abang daripada mana bang? Daripada sini Pedas. Pedas. Okey, abang dah lama dah duduk daerah Rembau? Lama, daripada kecil. Daripada kecil. Masa Rembau kan. Abang dekat mana sekarang? Dekat Rembau Waterfront. Rembau Waterfront. So, tempat ni memang selalu abang datang sini. Ada kadang-kadang ah, selalu hari ni cuti kan. Okay. Bolehlah buat anak mini. Apa yang menyebabkan abang suka datang dekat tempat ni? Boleh cerita sikit? Sini tempat sangat santai lah sebab ada sungai tepi tu kan. Okay. Sungai, lepas tu ada tempat boyan sana, ada kedai makan sana. Memang sesuai lah untuk riadah family. Kalau nak pergi jauh pun macam kat PD tu jauh sangat kan. Dekat ni memang santai lah dekat sini, memang seronok kan. Sunyi kan, aman, tenang. Aman. Kita ramai, kita chill-chill tak? Okey, selain daripada tempat ni, ada tak tempat-tempat yang menarik boleh abang showkan dekat saya? Selain sini, Taman Rembau tu, Taman Seri Rembau depan tu kan, ada taman permainan depan tu. Ada macam ni juga. Ada jambatan untuk lalu cross. Terima kasih bang banyak. Sama. Guys, kat Rembau ada waterfront guys. Okey, aku berada dekat Sungai Rembau. Dekat Rembau Waterfront. Okay, dekat sini tempat berada bagi penduduk-penduduk di sekitar kawasan Rembau. Okay. Memang sungai dia, air dia memang tenang. Memang tenang lah jiwa kalau korang datang sini. Memang terbaik guys.
Okay, assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat pagi. Okay, hari ni pukul 8.10 minit pagi. Okay, hari ni aku akan pergi sebuah kampung, iaitu Kampung Ulu Sepri. Okay, sebelum tu aku nak pergi sarapan dulu salah satu kedai dekat Rembau. Okay, kedai ni memang agak viral sikit lah, memang ramai orang pergi. So okay, jom. Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. They walk on. Jack sits back, flexes his thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there and Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on long after the thrill of living is gone. American kids doing best they can. Okay guys, aku dah sampai dekat warung B40 dekat kawasan Rembau lah. Ok,
Okey, kalau daripada Petronas Rembau, daripada Pekan Rembau sana, korang terus menghala ke Tampin, korang akan nampak kedai ni sebelah kiri korang. So, selepas Family Store sebelah kiri, korang boleh masuk simpang. Okay. Restoran B40. So, tempat duduk semua penuh pagi-pagi ni. So, kena cari tempat lah. Ada macam-macam. Ini semua tertutup. Kan? Ada sambal rendang limpa, sambal telur ayam, sambal telur puyuh semua ada. Okay, kita ada roti canai kat sini. Assalamualaikum bang. Okay. Menebar pagi ni. Makan kena minta. Kena order sini ke? Tak, ada. Ayam makan apa? Ha? Makan nasi lemak? Makan? Ha, makan. Lima gram satu bungkus. Ambil sendiri ya? Okey. Hari ini aku makan nasi lemak sambal sardin. Sebenarnya aku tak pernah datang kat kedai ni. Korang di kopi ni. For first time aku tak pernah rasa lah. Sekejap. Ni kari ni okey. Thank you.
Okey, sahabat-sahabat pemotoran Satu Malaysia. Okey, sekarang aku dah sampai di persimpangan Kampung Ulu Seperi. Seperti yang aku bagi tahu pada korang, aku akan explore kampung ni. Okey. Aku dapat info dekat dalam kampung ni ada banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh terokai. Especially kat sini diorang kata ada dua tempat campsite. Okay, tapi aku tak tahu kat mana, nanti dalam perjalanan masuk nanti aku akan explore tempat tu kat mana. Lagi satu, dekat sini ada kem wawasan negara yang terletak di ujung kampung Ulu Seperi. So sebenarnya kem ni telah dibina sejak dulu lagi, lama dah. Okay, masa aku berumur belasan tahun, kem tu dah ada dah. Okay, dekat belakang kem tu, kawasan hutan tu ada satu jeram. Okay, bukan ada satu jeram lah, tapi ada banyak jeram dekat situ. Oleh kerana kem tu telah dibina dan dibuka kepada orang ramai, tujuan untuk mengadakan kursus-kursus motivasi, jeram tu dah tak boleh nak masuk ikut laluan asal. So ada laluan tikus, tetapi sejak satu empangan besar telah dibina di belakang kem tersebut, so jalan untuk ke jeram tu memang dah tak ada. Okay, dah tak ada dah. So orang ramai pun dah tak dibenarkan masuk ke dalam tu sebab dam ni, empangan ni sangat besar. So aku cuba akan masuk ke dam tersebut, nak bagi korang tengoklah view dekat sana. Okay, let's go. Check it out. Sahabat-sahabat semua, so aku ada seorang guide daripada seorang sahabat daripada Rembau. Okay, dia akan bawa aku masuk ke dam Seperi. Okay, empangan Seperi. So ni jalan nak ke sana dalam lebih kurang dalam 1.5 km, kita orang akan sampai. So kita akan masuk lebih kurang jam 11.15 lah, lebih kurang jam 11.15, dalam masa 5 minit daripada sekarang. So ni adalah view jalan untuk ke sana. So sebenarnya Pangan Seperi ni berada di ujung kampung Ulu Seperi. So berhadapan dengan kem wawasan negara. Okay, sekejap lagi kita akan sampai kat sana. Yeah.
jalan ni memang jalan berbukit bukau, okay. Dibuat khas untuk menuju ke empangan Sepri. Okay, kanan memang hutan simpan, okay. Tapi ada lampu lah, malam memang terang lampu jalan. Okay, lokasi dia memang atas bukit. Perjalanan daripada post guard tadi lebih kurang dalam berapa kilometer ni? 1 kilometer lebih lah baru sampai ke empangan Sepri. So kalau nak jalan kaki memang berpeluh. Kira kalau jalan kaki memang kita kena hiking. Okay, kita kena naik kenderaan lah, kereta ataupun motor. Di kanan hutan guys, memang hutan simpan, terpelihara lagi, memang tak pernah usik lagi. Okay, kita dah sampai. Okay guys, sekarang aku dah berada di betul-betul di tepi ya, bersebelahan dengan empangan Sepri ya. Okay, dekat belakang tu adalah empangan dia. Okay, dekat belakang sebelah sana, okay, dia punya air memang banyak. Guys, sebenarnya empangan ni dulu asal dia adalah jeram Sepri, tempat peranginan pengunjung-pengunjung daripada sekitar kawasan daerah Rembau. Tapi sekarang dah tak ada dah jeram tu, semua dah tenggelam disebabkan empangan ni memang dah ditutup untuk orang ramai. So tempat ni memang tempat private, memang tak boleh masuk suka-suka. So aku bertuah hari ni sebab aku dapat menikmati pemandangan dekat empangan Sepri ni. Dulu masa muda-muda dulu, masa remaja dulu, memang setiap minggu aku pergi mandi dekat jeram Sepri ni. Tapi sekarang korang tengoklah, semenjak empangan ni dibina dan dibuka, memang dah tak boleh masuk lagi dah. Tu dia punya dam. Tapi kawasan ni berpagar, memang tak boleh masuk untuk ke sana. Memang tak dibenarkan, aku hanya dibenarkan di kawasan daripada dam ni je. Tapi aku memang rasa bertuah lah dapat menikmati suasana dekat sini dengan angin yang sepoi-sepoi, yang nyaman, menikmati suasana hutan kiri kanan yang terjaga, terpelihara. Satu ketika dulu aku pernah masuk hutan ni, tapi sekarang dah tak boleh. Aku hanya dapat melihat daripada jauh. Okay guys, kalau korang tengok dekat belakang aku ni adalah kawasan tadahan air bersih . Kawasan tadahan air bersih di empangan Sepri. Okay, aku dah masuk kat dalam ni, aku ada kat tepi tebing, tepi tebing empangan. Kalau korang tengok memang indah lah. Tapi korang hanya boleh tengok video ni je. Kalau nak masuk memang tak boleh. Okay, di belakang aku tu adalah dam dia. Okay. Aku tak dibenarkan masuk kat sana sebab terlalu bahaya, sebab terlalu tinggi. Dia punya dam tinggi. Memang ada berkunci, pagar ada berkunci. Memang tak boleh masuk. Okay, kalau korang lihat, satu ketika dulu aku masa remaja, memang aku tiap-tiap minggu aku pergi dalam ni untuk mandi jeram . Sebenarnya dekat atas sana memang ada jeram, ada 7 jeram. Okay, nak pergi jeram ke 7 tu memang memakan masa setengah hari untuk sampai daripada post guard tadi.
Okey, laluan dia memang tak ada. Kita kena ikut jalan hutan, hiking selama setengah hari. Kalau gerak daripada post guard tadi pukul 8, lebih kurang dalam pukul 2, pukul 3 baru sampai ke jeram yang terakhir. Tapi jeram tu, jeram ketujuh tu dipanggil jeram belanga. Tapi masih ada sekarang. Cuma tak ada laluan je nak masuk. Mungkin ada laluan tikus, aku tak tahu. Jeram belanga tu memang sangat dalam. Aku dapat tahu orang kampung kat sini memang pernah pergi dekat sana. Memang pernah sampai, tapi aku tak pernah sampai lagi lah. Sebab terlalu jauh. Tak larat nak hiking. Okay, yang jeram yang pertama memang dah tenggelam. Cuma nampak sikit je air terjun dia. Tapi kalau nak pergi ke sana kena menaiki bot. Untuk tengok dia punya kepala jeram tu. Tapi aku tak dapat nak naik bot. So aku tak dapat pergi sana. Cuma aku dapat tunjukkan view dekat sini je. Okay. Aku bagi kredit kepada seorang sahabat yang buat YouTube menggunakan drone. Dia ada tunjukkan view daripada atas. Aku bagi kredit lah untuk sahabat tu tengok view daripada atas. Ataupun aku akan naikkan aku punya drone hari ini. Kalau dapat lah. Kalau sempat. Sebab sekarang pun dah pukul 11:30. Banyak tempat lagi aku nak pergi. Okay. Memang kalau dapat masuk kat sini, memang kalau nak berkemah memang syok lah. Suasana tenang, okay. Hutan lipur, terpelihara, memang marvelous, terbaik. So guys, aku ada dekat tepi tebing, betul-betul tepi tebing, gigi air empangan spray. Okay. Aku berada di tepi tebing. Okay. Orang tengok sendiri pemandangan dekat belakang aku ni. Aku tak dapat nak mandi kat sini, aku dapat pegang dia punya air pun jadi lah. Tapi memang sini memang udara dia nyaman walaupun tengah hari, memang angin dia memang kuat. Memang tak berpeluh lah kalau kat sini waktu tengah hari. Angin dia kuat. Thank you.
Okey, dekat kampung Ulu Sepi ni ada satu masjid. Okay, nama masjid ni ialah Masjid Datuk Lela Maharaja Datuk Muhammad Sharif, sempena nama undang luar Rembau yang terkini. Masjid ni memang besar. Kalau kau tengok seni banner dia memang memang menarik lah. Besar eh masjid ni. Dia berhadapan dengan bekas tapak kebun tanaman padi satu ketika dahulu. So, sekarang ni orang kampung telah buat satu kebun. Ada kebun kelapa, kebun sayur. Sebelah kiri aku kebun kelapa. Dulu orang-orang kampung kat sini memang buat tanaman padi dekat sini, kawasan ni. Tapi sekarang ni air sungai pun dah kering, mungkin dia orang tak dapat nak tanam lagi. So dia orang tukar buat tanaman seperti kelapa, cili, sayur-sayuran. Okay guys, seperti yang aku cakap tadi, dekat sini kat kampung ni, Ulu Sepi ni dia ada satu atau dua, tak silap aku, campsite. So sekarang aku dah sampai dekat satu campsite yang pertama. Okay, nama dia Masha and the Bear Garden and Campsite. Baru dibuka pada setahun yang lepas. Okay. Campsite ni berada di hujung kampung. Okay. Hujung kampung. Kalau korang tengok aku pergi ke dam tadi, dia sebelum camp wawasan negara tu. Okay, dekat sebelah sana tu jalan nak pergi dam dengan camp wawasan negara. So camp ni campsite ni berada lebih kurang dalam
setengah kilometer daripada postcard tadi. Okey. Sekarang jom kita tengok apa ada dalam campsite ni. Ada signboard signboard pergi Mekah, London, berapa kilometer, Mexico, semua ada kat sini. Ha, korang boleh menghadap. Okay. Kat sana tu dia punya receptionist, pondok je, tapi memang rare lah, memang dia buat suasana camping. Okay, ada jambatan melintasi sebatang parit. Rasa parit ni memang ada ikan dalam ni. So ada kerusi, tempat macam tempat orang memancing. Mungkin ada package untuk memancing ikan dekat sini. So jom kita masuk dalam, kita tengok. So mungkin kemah ni dia orang bawa sendiri. Okay, tapak dia disediakan lebih kurang maksimum sehingga 20 kemah. Okay, dekat ujung sana ada toilet, disediakan toilet. Toilet awam, boleh mandi, boleh buang air besar. Okay. Assalamualaikum bang. Daripada mana? Bangi. Daripada Bangi? Memang datang sini cuti ke? Saja lepak camping lah. Berapa kereta abang? Dua? Satu je. Tim lain. Oh, tim lain. Okay, okay bang. Baik bang. Eh, baik. So memang diorang ni kaki camping kemah memang canggih macam rumah. So tempat kawasan perkemahan ni, tapak ni memang luas, memang selesa lah nak buat campfire. Sini ada tempat solat. Okay, dia buat khas untuk tempat solat. Siap dengan arah kiblat lagi. So, setiap tapak ada penanda. So, sekarang aku berada di tapak Field 9. Mungkin ada sampai 20. So, korang kalau datang sini untuk camping, memang korang boleh pilih lah tapak. Tapak nombor berapa. Aman dah disediakan. Ah, ada pokok durian lagi. Pokok petai pun ada. Memang tempat ni memang tempat beriadah untuk keluarga kalau korang nak camping kat sini. Pada sahabat-sahabat pemotoran seluruh Malaysia, korang aku wawarkan kalau korang inginkan suasana hutan untuk berkemah, camping, dekat sinilah tempat dia. Okay, camping site Masha and the Bear di kampung Ulu Sepri, Pedas 99. Okay, kat sana, ujung sana ada sebatang anak sungai. Punca anak sungai ni mengalir daripada dam kecil Sepri. Kelihatan sana budak-budak sedang mandi. Memang air dia bersih. Tapi kalau korang kaki pancing, aku syorkan korang boleh bawa pancing. Tapi kat sungai ni kelihatan macam tak ada ikan. Dekat pintu masuk tadi memang ada disediakan package untuk memancing. Korang boleh bawa batang pancing korang sendiri. Tapi tempat ni memang best lah, memang rare.
Aku tak sangka lah kampung ni memang ada tempat campsite macam ni. Suasana hutan, nyaman, aman. Jom kita pergi depan pula. Ini tempat buang sampah. So secara ringkasnya, camp ni memang tempat beriadah paling syok lah, paling best, paling rare. Ada kolam memancing, ada sungai, so ada tempat campfire semua. Memang best lah. Kalau korang nak bercamping, aku syorkan korang datang sini. Kita akan sampai tu, dia masih nawang. Tapi you duduk kat puncak tu, the hill view, you can see the Senawang. Serban. Tinggi juga. Hospital Serban, clear. Tinggi juga lah tu. Tinggi. Kita naik sebatas kan? Boleh? Itu kalau hill view, you pergi tu hill view. Alah, aku kena buat lukisan lah. Tapi hill view. Jalan ke okay, boleh. Adventure. Kita okay, okay, untuk sampai Tasik, you have to go to the right, right. So, kalau you nak pergi tempat hill view tu, you have to go to the left. Tasik 1 dengan Tasik 2. Tasik 1 nya by the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Mawar, pemilik Masha and the Bear Campsite. Nah, Masha and the Bear Campsite ni baru ditubuhkan selama 1 tahun. Kita dapat tanah ni daripada Julai tahun 2022. Sebenarnya tempat ni hutan. Masa kita dapat sangat hutan, penuh dengan pacat, nyamuk apa semua kan. Tapi apa yang istimewa kat sini, saya rasa yang tak ada tempat lain, dia ada suasana yang sangat best. Dia suasana yang sangat cozy, tenang. Dan suasana kampung, dia ada bukit. Maksud, dalam keadaan tepi jalan, nampak suasana bukit, tiba-tiba ada sungai. Tu sebab tu memang yang campus carilah. Sebab masa ni sekarang ni adalah satu trend untuk orang kita yang suka camping kan. So, masa kita orang dapat tanah ni, kita rasa macam tanah ni sangat cantik. Dan kita mula buat daripada zero lah, daripada tanah ni kosong, ada pokok getah tua dan pokok durian saja. Daripada bulan tu, bulan 10 kita orang mula terima free trial customer, bulan 10 tahun lepas, sampailah bulan puasa hari tu baru kita buang pokok getah. Sebelum ni pokok getah penuh dengan pacat sangat banyak. Dah buang pokok getah, kita re landscaping lagi. So kita sebabnya kita sendiri kita menekankan konsep bunga, hutan dan sungai. Dia konsep apa, perkhemahan keluarga, family camping. Okey, sekarang ni yang kita dah bangunkan, kita seluas 2.5 ekar memuatkan 20 khemah dalam satu masa. Terbahagi kepada 3 section. Section utama yang paling banyak boleh masuk pada section field, padang. Kat situ memang padang, tapi sekeliling dia tu ada pokok-pokok besar dan depan dia tu sungai. Jadi so, boleh muat 12 khemah. So kita ada session kedua, session private river view, ada 2 tapak private river view tu di hujung sekali. Dan session ketiga, tapak bukit untuk RTT, camper van ataupun camper car. So siapa yang nak parking kereta sebelah kemah dia, dia boleh masuk ke tapak bukit. Okay, lepas tu kita ada kemudahan sikit dekat sini. Kita ada kemudahan asas macam tandas ada 4 biji, ada surau open dan open shower. Okay, kalau nak mancing kat sini, kita kira free, percuma untuk mancing, konsep catch and release. Tapi kalau nak ambil ikan, maksudnya nak makan ke, nak apa ke, kita kira RM10 per kilo. Ada ikan keli, patin, puyu dengan udang pun ada. Kita ada untuk hujung minggu, kita ada package sarapan di Clarity Hill. Clarity Hill ni adalah puncak kepada bukit di Seperi ni. Clarity Hill ni, dia pemandangan dia sangat cantik sebab kita boleh tengok Gunung Datuk dan boleh tengok pemandangan terus ke laut. Laut Cina, Selat Melaka.
Selat Melaka. Jadi kat situ sarapan pagi kat situ kita ada sediakan nasi lemak dengan package dengan kuih dan kopi lah. Package sewa satu kat tapak RM60 satu tapak, ya, untuk satu tapak dan satu flysheet. Maksudnya common area, satu tapak satu common area, maksimum 7 orang. RM60 kat sini adalah fresh daripada Empangan Sepri, dia tak ada kemungkinan untuk kepala air terjadi tak ada. Sangat nyaman lah. Sangat nyaman. Privacy. Jauh daripada bunyi-bunyi yang menempel bunyi bunyi motor, kereta yang kita dah biasa dengar dekat bandar sana. Ini adalah kali kedua. Tapi yang pertama tu saya piknik dulu, saya survey dulu. Sebelumnya pergi ke Hijauan High, tapi saya pergi ke sini pula. Setakat ni tak ada tempat lain lagi sini jadi. Sebab dia mudah. Jalan pun tak mencabar. Pada rakan-rakan bagi yang berminat untuk berkemping atau bersatu dengan alam ni, ni tempat yang terbaik lah. Menikmati suasana, ada sungai, ada gunung-gunung. Hai, saya Is. Saya dari Bangi, datang ke sini. Before this, sampai ke sini, kita orang ada camp dekat satu tempat ni, dekat Pedas jugalah. So husband ajak kita orang datang sini. I, husband dan anak datang ke sini. So before this, kita orang just piknik lah. Piknik tu macam piknik mengejut kan. Lepas tu husband kata why not kalau kita repeat balik ke sini, tapi kita stay lama. Kita orang stay sini, kita orang je, tak ada orang lain. Plan stays tu ingat 7 hari, tapi husband nak tambah lagi seminggu kat sini. Sebab kat sini tempat dia nyaman tau. Dan lagi kalau malam, tempat ni sangat peace. Kita punya tent pula betul-betul tepi sungai. Semua malam tu dengar air lagi kan. So sungai dia pun tak dalam, sesuai untuk budak. So memang kita tak apa, kita tak risau kalau budak main kat situ, sebab dia cetek je. Lepas tu dia tak ada macam air terjun ke apa ke, jurang ke, tak ada. Kita memang tak risaulah kalau budak main kat situ, kita boleh biarkan je. So kita boleh monitor lah dia orang dari jauh kan. Then tempat ni tak terlalu susah untuk kita jumpa. Kalau rasa macam dekat map pun boleh jumpa, dekat Waze pun ada juga. So senang lah kalau sesiapa yang orang luar yang nak tempat baru, boleh datang sini saja. Masya and the bear. And sini pasti memang best lah, sebabnya dia nak cakap adventure, dia tak adventure tau. Jalan pun senang, tak macam setengah tempat kita park camp, kita bawa keretanya off. Susah jalan itu, kena hadap hutan, jalan yang teruk. Sini senang je, masuk terus park and terus buka kemah kat sini. So that's why lah kita orang pun jadi macam sini, sebab dia memudahkan kita orang. Ini first time kini tau, first camping. So jumpa tempat macam ni rasa macam seronok lah. Lepas tu dengan owner kat sini, family kat sini pun familiar.
Okay guys, sekarang ni aku berada di kawasan Tasik di Pedas. Di Pedas eh. Kat depan sana belakang aku tu tapak perkhemahan kehijauan. Dekat sini aku baru tahu ada satu tapak dan ada satu tasik buatan. Memang pemandangan dekat sini memang cantik. Dekat belakang aku tu banjaran titiwangsa. Banjaran titiwangsa yang tersegam indah. Okay, jalan nak masuk sini tadi memang off-road. Daripada jalan besar aku masuk, dia jalan dia off-road sejauh 2 km. Kalau setakat kereta perdua arus, orang boleh masuk lah, tak ada masalah. Kereta sedan pun boleh masuk. Okay. Dekat sini memang tempat private eh. Ada guard. Kalau kita bagi tahu guard tu tadi nak camping, dia akan bagi masuk. Kalau nak melawat pun dia akan benarkan masuk, tapi tak lama lah. So aku sini, aku kat sini memang tak lama. Sekejap je aku buat review dekat sini, nak bagi korang tengok. Sana ada jetty, memang telah dibina untuk boat-boat. Mungkin ada sangkar ikan dekat sana. Okay, dekat tengah-tengah sana ada pulau kecil. Aku dapat info memang khas untuk tapak perkhemahan dekat kawasan ni. Memang rare lah, tempat ni memang cantik. Cantik gila lah. Kalau korang nak datang sini untuk berkemping, bawa family ataupun grouping, suasana tenang. Okay, jam sekarang menunjukkan pada pukul 2:30. Angin sepoi-sepoi, memang kelilingi pokok-pokok hutan kelapa sawit eh. Dikelilingi dengan pokok kelapa sawit kat sini. So sekejap lagi aku akan pergi kat sana, kita tengok apa yang ada dekat sana. Jom, check it out. Okay, sahabat-sahabat semua, sekarang saya sudah sampai dekat tapak perkhemahan. Nama tapak perkhemahan ni tapak perkhemahan kehijauan aku rasa. So dekat tengah-tengah sana tu ada pulau, tu pun tapak perkhemahan. Tapak perkhemahan. So kalau nak pergi seberang sana kena naik boat. Tapi memang rare lah tempat ni. Tempat ni memang luas, boleh memancing. So dekat pondok tu ada sistem solar panel untuk mendapatkan tenaga elektrik kat sini. Okay, sahabat-sahabat, aku syorkan korang kalau nak pergi camping, korang datang kat sini. Senang je cara jalan dia nak datang sini, kau Google je lah. Google tapak perkhemahan ataupun camping site kehijauan. Okay, di sini disediakan boleh muat lebih daripada 30 kemah.
si, dekat sini ada pondok tempat memancing. Rugi aku tak bawa pancing aku. Pancing aku tinggal kat rumah aku, kat 90 tu. Kalau aku tahu sini tempat mancing, rumah aku mancing dulu sini. Tapi memang tempat ni memang rare lah. Suasana kehijauan, berlatar belakangkan banjaran titi bangsa. Okay, depan pun ada tasik buatan. Kat depan. Kat sini memang pilihan lah. Pilihan utama kalau korang nak camping. Bawa keluarga buat family day. Memang aku syorkan korang datang sini. Dekat atas sana tu ada jeram eh. Kita boleh santai-santai mandi. Tapi kalau nak naik kereta atas bukit tu, kau kena parking dekat bawah, kena jalan kaki sikit lah. So tepi ni ada tangga, korang boleh duduk lepak sambil menikmati kehijauan, angin sepoi-sepoi kat sini. Kat sini ada berada tengah pancing ikan. Banyak pancing dia bawa, tapi dua orang ni. Bos, jumpa lagi. Dia punya jeram dekat mana, bos? Tengah sini. Tengah atas sana? Haa. Jalan-jalan ni. Ikut lalu sini ke apa? Tak hujung tu. Lepas kami tu. Haa. Pak kereta jalan ikut. Dia boleh masuk kereta. Kita juga berlaku sini lah. Pak kereta susah sikit. Oh. Kira ikut jalan ni terus atas sana lah. Dalam 200 meter tu, itu jalan ada jalan kereta lah. Ada jalan kereta lah. Pobai-pobai lah. So, boleh tengok. Oh. So, macam mana tempat ni bos? Okey ya? Nice. Solution ni, base ni, leceh sikit. Tak ada kalau ikan banyak, ikan tak makan pun. Nak makan dulu lagi pun. Tengah hari kot. Panas lah. Tapi waterfall dia, jeram dia bagus eh? Ya, yeah. Jeram dia bagus. You should go and see, I just went very nice. Okay, sekali lagi saya pergi. So guys, aku dalam perjalanan ke waterfall dekat Pedas ni. Aku ditemani oleh abang daripada Bangi, abang? Seremban. Okay, Seremban. Apa nama abang? Sina. Abang Sina. So dia tolong bawa aku masuk. Sebab dekat atas waterfall tu memang tak ada orang. Takut in case kalau jadi high nanti kan aku sorang-sorang kat atas. So jalan dia pun off-road. Kereta boleh masuk lah, tapi better 4x4. Jalan pun dalam kebun kelapa sawit. So, aku amat bertuah dapat kenal dengan abang daripada Seremban ni. Baru lagi. Dia pun baru lagi sama sekali dengan aku pergi survey tempat, okay, pergi review. Next time kita akan bawa family lah ataupun grouping. Lagi sikit lah. So, jalan dia memang off-road. Tapi kalau korang parking dekat tapak perkhemahan tadi, parking kereta kat situ, korang jalan kaki lebih kurang dalam 10 minit dah sampai dah dekat waterfall tu, kan Mak? Lebih kurang 10 minit lah. Tapi kalau korang nak bawa kereta, go on lah. Lang besar. Oh, ada lang. Burung lang besar. Dah terbang. So dekat bawah sana, dia punya sungai. Kita belum nampak waterfall lagi. Mungkin depan lagi sikit. So kawasan ni memang baru buka. Ramai orang yang suka bercamping tak tahu lagi tempat ni. So kalau korang tengok video ni, memang korang kalau teruja korang boleh datang. Mungkin depan tu sikit apa? Oh, ada bukit eh? Kalau yang besar tu nak jalan sikit lah. Oh. Okay, kita park kat sini dulu, kita jalan sikit. Lebih jauh sikit lah. Ok,
Okey. Dah sampai. Ni dia view White Region. Kita dapat dekat tapak camp, campsite. Memang suasana dia nyaman. Di atas tu adalah air terjun dia. Saya pergi ke atas sana sebab kena cross sungai ni. Kena cross sungai ni, kena cross baru boleh sampai. Thank you.
Okey, sahabat-sahabat. Sekarang aku berada di rekreasi rimba Sungai Talan. Salah satu pusat rekreasi yang begitu popular di kalangan penduduk dekat sini. Okey, lokasi rekreasi rimba Sungai Talan ni berada di hujung kampung Bintungan, Rembau. Jadi aku ada dekat sini sekarang. Dekat sini memang ada tempat beriadah lah. Ada sungai jeram. Memang ramai pengunjung-pengunjung kat sini. Aku rasa satu Rembau, satu Negeri Sembilan, satu Malaysia dah tahu tempat ni, aku rasa. Memang ramai. Sini juga ada sediakan tapak perkhemahan. Di belakang aku ni, dia sudah reservekan untuk tapak perkhemahan juga. So kalau sahabat-sahabat semua, kalau nakkan suasana yang seperti tempat-tempat yang aku pergi sebelum ni, inilah dia. Memang tempat perkhemahan yang menarik. Dan kemudahan tandas pun ada disediakan. So sebenarnya dekat rimba rekreasi Sungai Talan ni dia ada satu jeram. So jeram tu kena lalu kena hiking sikit lah. Okay. Jalan dia dekat belakang aku ni, dia punya jalan. Kena hiking dalam lebih kurang dalam 10 hingga 20 minit kita akan sampai ke tempat air terjun tu. Tapi hari ni memang aku tak larat nak naik. Jam pun dah pukul 4 petang. So aku cuma review dekat kawasan bawah aje. Sekejap lagi aku akan round. Okay, ni jambatan ni untuk laluan ke seberang sungai. Dekat belakang sana kebun, kebun durian, kebun buah-buahan. Ada jalan dia, lorong dia. Tapi kalau nak pergi pun, aku tak mandi pun. Lagipun aku dah pergi berapa kali kat sini. Banyak kali jugalah. Memang rare tempat dia juga. Tempat mandi-manda, berkelah. Aku tengok dekat sini pun ramai yang berkelah pada cuti hujung minggu ni. Yang berkemah pun ada. Memang best. Deruan bunyi air terjun dia memang best lah. Memang korang akan tenang bila korang berada dekat sini. Aku syorkan korang nak datang, korang waste rekreasi rimba Sungai Talan yang berada di hujung kampung Bintungan, daerah Rembau, Negeri Sembilan. Okay, sahabat-sahabat, dekat kawasan rekreasi rimba Sungai Talan ni memang ada disediakan kawasan parking. Dekat sebelah dalam sana pun memang ada disediakan kawasan parking. Tapi berpagar lah, mungkin kena bayar. Kat dalam tu pun ada sediakan tempat kawasan tapak perkhemahan. Okay, kawasan ni memang hujung kampung. Dia ada sediakan pondok, ada sediakan tong sampah. Okay, fasiliti dia pun bagus.
tempat mandi dia. Memang sepanjang jalan ni memang ada pondok untuk tempat mandi, tempat beriadah. Okey, kita masuk dalam ni kejap. Okay, sebelah sana memang hutan simpan di ujung kampung ni. Memang suasana sini memang suasana hutan. Kita dapat rasakan dengar bunyi unggas. Dah kering airnya. Oh, dah kering. Oh. Kawasan ni? Haa, pagi ramai, penuh ni. Maknanya hari Sabtu Ahad memang memang port dia kat sini lah, tempat okey lah. Okey. So guys, kita boleh datang sini bawa family untuk beriadah. Okey kak, terima kasih. Beriadah eh. Kalau nak datang grouping, grup-grup motor pun kita boleh santai-santai kat sini. Air dia tak dalam, tapi diorang kata dekat sebelah atas memang ada air terjun. Nah, tu dalam lah. Tapi kalau nak pergi pun 10 hingga 20 minit hiking memang memang mencabar jugalah. Jalan dia jalan hutan diorang kata. Okay, dekat kawasan ni ada gerai jual makanan, air dan minuman. Okay, kalau kita nak berkelah pun, kalau kita terlupa bawa minuman, ada jual kat sini ya. Tapi tempat ni memang rare lah. Memang rare. Memang tempat riadah. Oh, budak-budak motor pun ada. Ada masuk eh, budak-budak kampung. Okay guys, kat sini memang tempat okay lah untuk keluarga ataupun kalau korang nak datang by group, memang inilah tempat dia. Air dia memang sejuk, kalau korang nak mancing pun boleh. Dekat sini air dia memang terpelihara, tempat dia memang dijaga. Memang murah lah. Terbaik. Air dia pun sejuk. Aku sangat nak datang, korang datang pagi. Pagi korang datang bawa bekalan, piknik. At least sampai tengah hari dah okey. Okey, sahabat-sahabat semua. Okay, lepas ni aku akan cuba pergi ke Taman Rekreasi Gunung Datuk. Aku cubalah sebab sekarang pun dah pukul 4 petang. Aku takut tak sempat nak ke Museum Rembau. So tadi memang aku berada di Taman Rekreasi Rimba Luk Sungai Talan. Kat sini memang ramai pengunjung yang datang setiap hari. Kalau hujung minggu lagi ramai. Aku tak pasti berapa kereta boleh muat dekat kawasan ni. Tapi memang disediakan parking
Jadi kalau kita nak datang, memang ada fasiliti yang banyak lah kat sini. Diorang sediakan. Memang tempat ni terjaga. Jadi aku harap tempat ni akan terus terpelihara sehingga bila-bila lah. So, jom kita ke Gunung Datuk. Check it out. Sekarang aku berada di kaki Gunung Datuk yang terletak di Kampung Gadung, silap aku, ataupun dekat Kampung Cengkau. Okay. Aku berada di kaki Gunung Datuk. Tempat ni dipanggil tempat rekreasi, hutan lipur Gunung Datuk. Okay. Tempat parking yang luas, boleh muat dalam 20 hingga 30 biji kereta sekali masuk. Actually, tempat ni adalah untuk hiking. Kalau korang nak menikmati suasana hutan, korang boleh datang sini santai, lepak dekat kaki Gunung Datuk. Okay. Tempat ni agak curam sikit, korang kena turun melalui jalan dia. Sekejap lagi aku akan viewkan dia punya jalan. Selalu-elunya kalau korang nak hiking di Gunung Datuk ni, korang datang sebelah pagi lah. Pada awal pagi, korang naik dekat puncak Gunung Datuk tu, ada satu batu besar lah, korang boleh tengok view satu rembau, korang boleh nampak view dia.
Ya, laluan dia orang kena menyusuri jalan dekat pintu gerbang tu. Ada papan tanda, korang masuk, korang akan naik ikut laluan menyusuri dan terus mendaki lah. Okay, ketinggian Gunung Datuk ni adalah setinggi 2900 kaki. So ramai, kita tengok gambar kat sini, memang ramai yang dah sampai ke puncak Gunung Datuk. Okay, ketinggian dia 2900 kaki daripada aras laut. Dekat bawah sana ada anak sungai. Aku sampai kat sini dah petang, dah lewat petang. Kebanyakan pendaki-pendaki, pengunjung-pengunjung dah get ready nak balik. Tapi aku rasa still ada lagi yang tengah mendaki ke puncak. Okay, dekat bawah sana adalah ada anak sungai. Mungkin boleh mandi dekat sana. So, aku malas nak turun sebab dah tak ada orang. So, next time kalau kita nak pergi, kalau kita nak pergi by grouping, kelab-kelab motor, especially kelab-kelab kereta per dua arus, kalau nak datang sini buat jungle trekking, hiking untuk sampai ke puncak gunung, untuk aktiviti tahunan, bolehlah datang sini, kita plan. So, suasana kat sini memang suasana hutan. Kalau kita fokuskan pendengaran, kita boleh dengar bunyi unggas-unggas. Aku berdiri dekat atas kaki Gunung Datuk ni pun aku boleh dapat rasakan bunyi unggas-unggas dekat dalam hutan tu, memang menarik perhatian. Assalamualaikum sahabat-sahabat pemotoran Satu Malaysia. Okey. Sekarang aku berada di berhadapan Muzium Raja Melewa ataupun dikenali sebagai Muzium Rembau. So dekat sini muzium ni banyak menyimpan sejarah-sejarah berkenaan dengan petabalan Raja Melewa.
sejarah-sejarah Rembau dan sebagainya lah, berkenaan dengan Rembau. Lepas ni aku akan bawa korang masuk ke dalam untuk melihat artifak-artifak dan bahan-bahan sejarah yang ada dekat dalam muzium muzium Rembau ni. Okey, jom. Istana ni, Istana Raja Melewa di Astana Raja Negeri Sembilan Rembau. Okay, kawasan ni memang merupakan tapak asal Istana Raja Melewa setelah Baginda ditabarkan menjadi Raja Rembau. Okay, setelah adanya penempatan di kawasan ni, dinamakan sebagai Istana Raja ataupun Astana Raja. Ini adalah replika istana dia. Okay. Sejarah asal kedatangan Raja Melewa ni adalah kerana dijemput. Sebab pada masa tu Negeri Sembilan belum ada lagi raja. So inilah replika Istana Raja Melewa yang telah dijadikan muzium muzium Rembau. So mungkin satu hari nanti bagi pecinta-pecinta sejarah, sahabat-sahabat yang cintakan sejarah, bolehlah datang ke Muzium Rembau untuk melawat. Okay, dekat perkarangan muzium disediakan parking yang luas dan boleh muat 20 hingga 30 biji kereta ataupun 100 hingga 200 biji motor. Okay guys, ni adalah perahu Jalo. Okay, perahu Jalo ni adalah salah satu jenis perahu yang dibuat oleh orang-orang Melayu. Okay, kita panggil perahu Jalo merupakan sebuah perahu kecil yang biasa dan sempit sikit lah, tetapi agak panjang, yang digunakan bagi bergerak ke sungai-sungai oleh orang-orang kampung satu ketika dulu di daerah Rembau. Okay, dia lebih kecil berbanding dengan perahu-perahu Metrian atau perahu Satok. Okay. Terdapat banyak juga jenis perahu yang biasanya dibuat daripada batang pokok yang diukir menjadi perahu. Okay, sekarang aku berada di Anjung Museum. Thank you.
Museum Rembau ni telah dibina pada tahun tahun 2000 tahun 2000 siap sepenuhnya pada tahun 2004 sepenuhnya pada 2004 dan termasuklah bahagian pengisian bahan-bahan sejarah dan artifak semuanya pada tahun 2004 tu dan juga mengambil kaki tangan pekerja di Museum Rembau ni. Museum Rembau ni terletak di sebuah kampung iaitu dinamakan Kampung Astana Raja yang iaitu di luar Rembau atau di daerah Rembau. Maksud luar tadi tu daerah. Okey. Museum Rembau ni telah dibina bersama dengan pihak kerajaan negeri, Negeri Sembilan, Perancang Ekonomi Negeri, JKR, Lembaga Museum Negeri Sembilan dan Majlis Daerah. Antara pengisian bahan-bahan sejarah yang terdapat di Museum Rembau ni iaitu pengisiannya tentang Yang Tak Amat Mulia Datuk Undang Luar Rembau, kerana di Rembau ni ada luar berundang yang dikatakan tu yang besar adat di luar Rembau. Kemudian selainnya lah ini apa namanya peralatan-peralatan bahan-bahan sejarah yang berkaitan dengan adat pepatih yang terdapat di Negeri Sembilan ni, khususnya adat pepatih yang dipakai di luar Rembau ni. Dan begitu juga ada pentarana, pelaminan dan macam-macam lagi, singgasana raja. Dan kita juga ada bahagian di bahagian pejabat ni, iaitu buku-buku bahan-bahan sejarah yang kita sediakan untuk pelawat-pelawat untuk membaca. Dan begitu juga yang pentingnya kepada kanak-kanak sekolah lah, kanak-kanak sekolah yang nak membuat kajian tentang sejarah di Negeri Sembilan, khususnya di Rembau. Jadi di sini juga tapak asal Istana Raja Melewa di abad 17, di mana Raja Melewa ini seorang putera raja yang dijemput oleh Yang Teramat Mulia Datuk Undang yang IV. Kerana Rembau ni dulu di bawah perhatian Kerajaan Johor sebelum ada raja, dan raja-raja kecil ni lah yang dikatakan Yang Tak Amat Mulia Datuk Undang IV ini Mesa Tampin di daerah. Setelah itu apabila terputus hubungan Kerajaan Rembau dan Johor, Maha Mulia Datuk Undang yang IV pergi menghadap Sultan Johor. Kerana Sultan Johor bertanya dengan Sultan Johor, Datuk Undang yang IV ni bertanya dengan Sultan Johor, di mana kita nak dapatkan seorang anak raja tuankan di Negeri Sembilan di Rembau ni. Jadi perintah ke Sumatera Barat Indonesia. Di sana ada beberapa orang boleh di Rembau. Jadi dapatnya Raja Melewa yang nama asalnya Mahmud. Sebelum Mahmud ni dibawa ke Rembau, dia kena jalan ujian lahir batin dahulu. Di mana kita lihat hadapan halaman tu, bagian bawah tu, batu kasu, batu leper tu, itu namanya difahamkan dalam bahasa apa ni, batu. Di mana Raja Mahmud ni kena lahir batin, tidur di atas batu kasu, ikan daun jelatang yang gatal, jelatang yang lebar-lebar, diletakkan atas batu tu, dan Raja tidur di atas batu daripada satu malam. Dan ujian itu ada bisi yang ganggu dia. Ke gatal itu boleh jadi dia melewa ni. Apabila lulus ujian itu, dia Mahmud ini bersiap rombongan Raja Mahmud ada pada Pegar Ruyung untuk datang ke Rembau. Jadi antara rombongan itu ramai pembesar-pembesar ataupun ketua-ketua adat atau hulu balang, 10 hulu balang yang dibekalkan untuk mengiringi Raja Melewa. Difahamkan dia ataupun kedatangan dia pada Sumatera, dia banyak singgah meninggah. Di Sumatera. Dapatkan Cok Moho pembesar di sana yang mengesahkan diri Kerajaan Rembau untuk dipertuankan di Rembau. Jadi dia kena singgah rumah Raja Melewa dan Johor nak mendapatkan Cok Moho Sultan Johor, kerana Sultan Johor yang Datuk Undang yang IV ambil anak raja ini bawa ke. Itu kisah perjalanan rumah Raja Melewa. Dia masuk Melewa ni masuk dari Pengkalan Nelayan. Dia ke kampung melalui sungai
Pekan Kuala Linggi tadi sampailah ke Kampung Sawah Raja, Kampung Kuala Astana Raja dan sampai ke jambatan jambatan Negeri Remau di belakang ni ada sebatang sungai. Jadi Raja Melewa ni lalu kawasan belakang dan akhirnya kapal Raja Melewa ni dan rosak. Peristiwa Telangga Batu rosak tadi, Raja Melewa mengarahkan puluh barang dia, rombongan di sini dan buat sini. Kepercayaan orang dulu, di mana terhenti perjalanan di situ tempatan. Itu yang sebuah istana raja. Raja Melewa ni dia merintah di Sri Manti, lalu ke beberapa dan pemerintahan ni hingga lah Gunung Pasti hingga lah kau luar itu. Itu kuasa bila almarhum dah. Cik Nurizan, saya nak tanya satu soalan. Sejak Raja Melewa di Istana Sri Melanti, apa terjadi terhadap istana raja ni? Okey, bila dia ada jiwa sebenarnya sejarah yang membuat kajian dulu yang tak disenangi lah. Jadi kita yang difahamkan kita tak boleh nak apalah. Kini dia tinggallah istana tu. Tinggal istana. Kalau ikut istana itu sama ada terbakar di tapi biasanya dibakar. Ada berlaku perang dengan rakyat di Ilir ketika itu. Dewa ini diberi memerintah ke sini. Jadi terbiar begitu saja, biar begitu saja dan tinggallah kapal-kapal dan barang-barang sejarah yang ada di tempat sana saja. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Di bumi.
Okey, sahabat-sahabat semua. Macam itulah cerita sebesar sedikit tentang sejarah yang diceritakan oleh Encik Nur Rizan selaku person in charge dekat Museum Rembau ni. Kalau korang nak datang dengar lagi lebih detail, ada cerita-cerita yang tak dapat diceritakan melalui video, korang datang sendiri dekat sini. Memang terbaik guys. Sama-sama kita menyusuri dan menyingkap sejarah Raja Melewa ataupun sejarah asal-usul daerah Rembau Negeri Sembilan. So, aku rasa setakat ni je video untuk episod Rembau District daripada kami. Kalau ada salah dan silap yang menyentuh hati korang semua, panjang video ni dirakam, aku memohon jutaan ampun dan maaf. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Mungkin ada episod kedua untuk Rembau District ni, sebab banyak lagi kawasan-kawasan kampung yang aku belum terokai, aku belum explore sebab masa tak mengizinkan. Mungkin lain kali aku akan datang lagi di daerah Rembau untuk membuat ataupun menjelajah di kampung-kampung yang ada di sekitar daerah Rembau. So, kita jumpa lagi. Bye-bye. Demi cinta ini, ku ingin kutakan seribu janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan. Akulah penyambung.